yang turun ke bumi memancarkan auramu dan mulia akhlakmu, cantik paras wajahmu, indah senyum manismu, dan cantik di dalam hatimu, lembut tutur katamu, anggun berhiaskan hijabmu, bagai bulan purnama indah bintang di hatiku. Bagai bunga yang mekar mewangi, bagaikan embun pagi penyejuk relung hati. Cantik di dalam hatimu, lembut tutur katamu, anggun berhiaskan hijabmu, bagai bulan purnama indah. Oh, cantik paras wajahmu, indah senyum manis dan cantik di dalam hatimu. Oh, lembut tutur katamu, anggun berhiaskan hijabmu, bagai bulan purnama indah bintang di hatiku. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Sebelumnya saya ingin kenalan Bu dengan Ibu siapa Bu? Mama? Alisa. Mama Alisa Bro. Tuh namanya cakep. Mama Alisa. Dari mana Bu? Pondok Bahar. Pondok Bahar masih Bintaro ya? Enggak, mana? Karangtengah. Karangtengah ya? Oh, Karangtengah. Ini suaminya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Hah? Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, cakep. Tadi saya kan ngeliat tuh Bapak sama Ibu, terutama Ibu ya yang saya sorot ya. Mak-mak bukannya urusannya ke mall, masak, ataupun ngumpul-ngumpul sama tetangga ngerumpi, apalagi hari Minggu. Ini kok malah ada di gantangan, itu berarti itu naikin cuca hijau lagi. Oke. Bu, saya ingin tanya Bu. Ini suka sama hobi ya namanya kicau mania, terutama di cuca Ibu. Ibu di rumah hanya ada cuca hijau atau lain Bu? Ada murai batu. Ada murai batu? Ada cililin, kapas tembak. Ada cililin, kapas tembak. Masteran kayaknya Bu ya? Iya. Oke. Itu Ibu bantu ngerawat atau Ibu nonton doang? Bantu ngerawat. Bantu ngerawat tuh. Jarang-jarang biasa Ibu-ibu tuh ngulek cabai. Ini ngerawat burung. Dengan Ibu Lisa sama Bapak Ikhwan ini. Terus kok Ibu bisa tertarik Bu dengan namanya kicau mania ini Bu? Dari mananya Ibu bisa lihat isinya Bu? Soalnya pas pandemi sih ya. Oke, okay, itu gara-gara pandemi ya? Iya. Ya, kita marahin besok pandemi itu Bu. Hah? Kelakuan bikin orang. Tapi dengan pandemi ini kita bisa jadi sesuatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin Bu ya? Yang tidak bisa kita kerjakan, kok tiba-tiba itulah Allah itu Bu ya? Ma'adir, bijaksana. Terus, sejak pandemi, terus ini mulai mayang. Mulai
bulan Mei itu udah mulai pandemi itu kan. Uh-huh. Jadi ini si bapak pertama dia mulai batu. Oke. Okay. Habis mulai batu nyoba cicak pinjol. Akhirnya kita selalu ikut kegantangan ini, kegantangan itu. Pokoknya sering kegantangan-gantangan lah berdua. Oh gitu, sama bapak berdua. Yeah. Dua sejoli, Bu. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah hingga akhir hayat. Terus cuca ijo murai batu apa tadi Bu? Cililin gitu. Ibu betah Bu di rumah dengan suara begituan Bu? Gimana ya betah betah soalnya kan suami. Itu suami ya. Karena soalnya kok mama ini kan biasanya protes Pak ya. Berisik. Ngurusin burung mulu ya kan. Makanya banyak yang iri. Hah? Banyak orang yang iri gitu loh. Irinya gimana? Banyak kan pengganteng kan laki-laki semua. Betul. Kan sama ibunya enggak sejalan banyak kan sama ibu yang di rumah biasa. Jadi setiap kali ketemu, mantep banget nih si ibu sama si bapak. Dia bilang kalau saya diomelin mulu sama istri saya. Gitu. Maaf jawab, maaf ya Pak Iqbal sama Ibu Lisa. Ibu Lisa kan udah berapa orang putra-putrinya Bu? 5. Putra-putrinya ada 5, putranya berapa orang? 2, putri 3. Semua senang dengan kicau mania Bu? Mau gak mau jadi suka. Itu paksaan atau karena pandemi ya Bu ya? Yang penting kan gak ada yang protes. Oh berisik nih bapak sama ibu miara burung tadi itu. Terus di rumah sendiri tentang perawatan ibu sama bapak atau bapak aja ini? Barang pagi bapak. Oke. Okay. Kalau sore ibu. Kalau pagi-pagi bapak. Kalau sore ibu. Karena bapak kerja. Oh kalau pagi ya kerja ya. Kerja. Terus. Nah berarti kan ibu kan harus tahu dong bu. Ya, apalagi burung-burung cucak ibu ini yang tadi yang dilombak kan harus ada rawatannya terus settingan-settingan. Nah itu gimana tuh bu? Settingan hariannya aja. Dikasih tau bapak. Nyontek ibu ya. Tapi jangan takut bu. Terkadang ya settingan bapak itu belum tentu benar. Kalau settingan ibu-ibu itu kan biasa ngeracik di dapur Bu ya. Ya kali aja kurang pedas kasih cabai, kasih merica gitu. Berarti ini tadi cucak ijo ada berapa ekor Bu di rumah Bu? 4. Ada 4 ya ini ya. Oh, ada 4. Salut saya buat Bapak sama Ibu tentang mencintai cucak mania ini gitu. Soalnya jarang-jarang Bu gitu. Iya. Terus saya ingin tanya lagi sama ibu gitu tentang settingan-settingan ada nggak yang khusus bu? Ibu udah belajar sama bapak ini? Bapak nih. Bu settingan-settingan bukan mungkin ya karena kan setiap orang kecamatan itu kan settingannya kan beda-beda. Cuman ya itu lagi tadi. Belajar kok. Lagi belajar tetap ya pak ya terus belajar pak ya bertanya dengan yang pada ahlinya. Belum gitu. Belum paham banget. Belum lama. Paling banyak kalau nanya-nanya gitu. Paling kita berdua nih kalau Pak kayaknya kurang ini, ntar dia nambah lagi. Pak kayaknya kurang ini, dia nambah lagi gitu paling. Iya, makanya kita dengan acara-acara ngumpul-ngumpul di gantangan ini kan ketemu teman-teman gini kita bisa sharing, bisa bertanya ya Pak ya, settingan-settingan gini. Yang hiburan penting lah, iya daripada rumah juga Bu ya. Ngapain iya. Juga? Mall juga tutup. Enggak lah minggu masih buka Bu. Gitu. Paling di ya setiap di gantangan tuh orang suka ih si ibu sama si bapak paling ya ketemu bapak ini ketemu lagi bu iya ya, ya bener bu baru ini saya lagi kaget tuh nggak mak gue bilang bukannya ke mall bukan ke pasar gitu pasar segar gini cari ikan kayak cari malah gantang burung ya gitu ya Allah ya Rabbi salam insyaallah barokah gitu terus buat bapak sendiri kalau misalnya lagi kerja gitu berarti ibu yang nangani masalah mandi-mandinya enggak lah penjemuran oh makanannya ngasih app-nya ibu berarti bapak ajarin ya pak ya ini-ininya gitu. Mana-mana burungnya yang harus di setting dari kasih tahu kalau air-airnya kurang tambah-tambahin ya mah airnya gitu deh paling dia kurang enak di sop bu biasa pulang-pulang bapak begitu pulang ini sop apa? Sop cucak hijau gitu ini kalau ikut bapak apa atau bapak sama ibu itu kegantangan ini udah berapa kali pak? Udah sering gak? Udah sering oh ya Allah udah sering banget oh gitu makanya pasar segarnya udah berapa kali kita ya makanya saya baru ketemu ini makanya jadi kaget gitu sering makanya saya tanya bapak dulu boleh gak ya ngobrol-ngobrol sama ibu ini gue bilang misalnya unik bukan itu ya gitu. Terus selain cucak hijau bu ada selain cucak hijau murai sama kenari
kan ada juga ya macam lobot, kalau macam-macam murai itu ada kan, macam kasur itu megang murai. LB, kalau LB nggak ada pak, lobot nggak ada ya. Bapak senang sama ibu, senang yang berkicau ya. Iya. Ya memang lebih enak di tiap hari didengerin pak ya. Mm-hmm. Kalau ibu rumah jadi rame. Jadi rumah jadi rame. Betul betul betul. Ini sering ketemu bapak ini nih. Paling rajin. Iya. Silaturahmi ibu ya, menambah saudara, keluarga dan rezeki-rezeki semua. Ketemu bapak ini juga. Iya sering gitu ya. Berarti ya alhamdulillah ibu ya, dengan pandemi sering ya. Dengan adanya pandemi yang kemarin itu ada hikmahnya di balik semua itu bu ya. Di rumah daripada di rumah kan. Daripada ngerumpi, ini ganteng murung. Betul 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 betul. Ibu Lisa dan Bapak Ikhwan, saya ucapin terima kasih pak ya. Maaf salah-salah kalau ada kata-kata, canda-candaannya ya. Gitu. Yang jelas saya bangga banget untuk mengisi waktu yang kosong ibu sama bapak ini loh, apa namanya, mau meluangkan waktunya dengan mencintai kicau mania yaitu cuca ijo gitu. Semoga sehat walafiat Bapak Ikhwan dan Ibu Lisa gitu, dimudahkan segalanya urusannya, dilancarkan, amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, terima kasih Ibu Lisa ya Bapak Ikhwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Lisa dan Bapak Ikhwan ya, ngobrol-ngobrol singkat aja tentang kecintaan kedua orang tua kita ini, tentang hewan-hewan berkicau, burung-burung berkicau lah, karena koleksinya ada murai, ada cicak hijau dan ada kenari. Semoga berdua Bapak Ikhwan dan Ibu bisa menjadi koleksi tidak mau ada warama, sehat walafiat, amin. Bismillah. Bismillah, ku akhiri.